Sebagai wilayah yang berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, Kabupaten Paser telah siap menjadi pemasok kekayaan sumber daya yang dimiliki utamanya hasil perikanan. Pada tahun 2022, produksi perikanan Kabupaten Paser mencapai 24.787 ton, yang masing-masing produksi perikanan budidaya 14.159 ton dan tangkap 10.628 ton. Produksi tersebut dihasilkan oleh 3.786 nelayan laut dan perairan umum, 3.265 nelayan tambak, 2.389 pembudidaya kolam. Dari jumlah penduduk Kabupaten Paser yang hampir mencapai 300.000 jiwa, angka konsumsi ikan mencapai 57 kg per kapita per tahun dengan surplus 12.605 ton. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser, Sadaruddin, melalui Kabid Penguatan dan Daya Saing Produk pada Dinas Perikanan Paser, Rudiansyah, mengatakan saat ini angka produksi ikan di bumi daya Taka sudah surplus. Angka produksi ikan kita itu sebenarnya sudah surplus. Kalau nanti ada sekitar 2 juta lebih orang yang datang ke IKN, kami bisa menyanggupi sekitar 23,48% untuk dipasok ke sana, terang Rudi, Minggu, 10 Maret 2024. Namun dari angka tersebut, tidak menutup kemungkinan jumlah ikan yang bisa dipasok ke IKN bisa ditingkatkan. Diutarakan, kebutuhan konsumsi ikan di pasar pada tahun 2023 mencapai 13.700 ton, sementara untuk kebutuhan industri pengolahan mencapai 6.110 ton. Total kebutuhan dalam daerah di tahun 2022 mencapai 19.880 ton, sementara untuk produksi tangkap di tahun 2023 mencapai 12.580 ton dan budidaya 13.400 ton. Untuk kondisi sekarang, sambung Rudi, hasil perikanan yang diperbolehkan untuk dipasok ke daerah lain hanya berkisar 20-30% setelah angka produksi ikan di Kabupaten Paser sudah terpenuhi. Selama ini, produksi ikan di pasar selain memenuhi kebutuhan lokal juga dipasarkan keluar daerah seperti di Kalsel, Balikpapan, Samarinda, Makassar hingga Surabaya. Sisa dari produksi ikan yang ada, kata Rudiansyah, disebar keluar daerah yang tercatat di data Dinas Perikanan Paser. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.